Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara mendaftar atau membuat akun Super SaaS menggunakan Facebook, guys. Jadi kita daftarnya Super SaaS itu menggunakan Facebook. Nah, langsung aja ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Nah, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga ya. Setelah itu, kalian buka game Super SaaS-nya. Kalau kalian belum punya, kalian bisa download di Play Store. Nah, setelah itu kalian cari Super SaaS. Nah, setelah itu kalian download, guys. Nah, setelah kalian download, kalian langsung aja mainkan, guys. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, guys. Kalian langsung aja agree yang kuning ini. Kemudian kalian pilih hanya sekali, mungkin ini izinkan, ini kita izinkan. Nah, tampilan pertamanya ketika kita belum punya akun akan seperti ini. Jadi kalian bisa daftar menggunakan Google dan Facebook. Yang login menggunakan Google itu Ko Tutorial udah buat caranya, nanti kalian bisa lihat di deskripsi atau di link yang ada di tautan pojok kanan atas ini, kalian tinggal ketuk aja yang daftar menggunakan Google. Nah, di sini Ko Tutorial akan memberikan contoh bagaimana cara sign in atau daftar menggunakan Facebook. Nah, sebelumnya kalian harus login Facebook terlebih dahulu. Jadi kalian login di Facebooknya atau download aplikasi Facebooknya. Jika udah kalian login seperti ini, Ko Tutorial udah punya aplikasi Facebook, dan di sini Ko Tutorial udah masuk ke dalam Facebooknya, udah daftar ke dalam Facebooknya. Nah, ini si Paijo, Facebooknya Paijo lah. Nah, di sini Ko Tutorial akan daftarin si Facebooknya Paijo ini agar bisa bermain game Super SaaS. Oke, setelah kalian login di Facebooknya, kalian buka kembali Super SaaS-nya. Oke, jadi urutannya kayak gitu ya, guys ya. Kalian login di Facebook, setelah itu kalian buka game Super SaaS-nya. Nah, di bagian sini nih kalian pilih sign in dengan Facebook. Nah, nanti akan memuat kayak gini dan tada, muncul seperti ini. Super SaaS. Nah, kayak gini, lanjutkan sebagai Paijo. Nah, Paijo ini adalah akun Facebook kita tadi, guys. Nah, ini kita lanjutin aja, guys. Nah, setelah itu kita tunggu. Udah deh, kita udah berhasil membuat akun Super SaaS. Nah, ini kita tinggal ikut-ikutin aja tutorialnya nih. Nah, setelah kalian selesai melakukan tutorialnya atau ngikutin tutorialnya, udah deh, akun kalian udah jadi. Nah, ini Ko Tutorial bakal cek di sini di pengaturan, dan di sini kalian bisa lihat ada logo Facebooknya, yang artinya akun Paijo ini udah terdaftar di Super SaaS melalui Facebook, guys. Nah, kayak gitu, guys, caranya. Mudah banget, bukan? Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. Semoga video ini dapat membantu kalian. See you di next video. Bye-bye.